Teh hijau memang terkenal mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, di cara sehat kita kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana untuk memaksimalkan teh hijau untuk menurunkan berat badan kita. Pertama, cara untuk membuat teh hijaunya adalah dengan menyediakan 1 cangkir berisi air panas. Lalu kita campurkan dengan 2 sendok teh hijau. Untuk mendapatkan citra rasa manis alami untuk teh hijau, kita dapat menggunakan madu yang kita campurkan di dalam teh hijau kita. Caranya adalah dengan mencampurkan sekitar 2 sendok makan madu ke dalam cangkir berisi teh hijau. Dengan menggunakan madu, kita sudah mendapatkan rasa manis dan sebisa mungkin kita jangan menggunakan gula pasir karena akan tidak baik di saat kita sedang berdiet. Nah, teh hijaunya lebih baik kalau kita konsumsi saat sebelum makan makanan besar. Dan bisa kita konsumsi sekitar 2-3 kali sehari. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan jahe. Caranya adalah untuk mengambil 1 ruas jahe dan kita memarkan, lalu kita campur dalam 1 cangkir teh hijau yang sudah diseduh. Nah, manfaat jahe sendiri selain untuk menghangatkan tubuh, juga membantu untuk menurunkan nafsu makan. Dan ini akan sangat bermanfaat kalau kita konsumsi sekitar 2-3 cangkir dan dikonsumsikan sebelum kita makan makanan besar. Selanjutnya adalah dengan mencampurkan teh hijau kita dengan jeruk nipis. Jadi kita gunakan saja 1 potong jeruk nipis, lalu kita peras dan kita campurkan ke dalam 1 cangkir teh hijau yang sudah kita seduhkan. Dan untuk penggunaannya sama saja, digunakan sekitar 2-3 cangkir yang kita minum sebelum kita konsumsi makan makanan besar. Nah, begitulah tadi manfaat dari teh hijau beserta campurannya untuk membantu menurunkan berat badan kita. Hidup yang sehat dimulai dari hal-hal yang sederhana, maka itu kita mulai dari sekarang. Kembali lagi ke studio.